YouTube. Oke, buat Elizabeth, tolong artikan ya. Kalau milih duet bernyanyi, kamu pilih mau pilih sama siapa? Mau kolaborasi sama siapa? Suli. Willy. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Yes, yes, yes. I can sing. You can sing. Yes, yes. You look in my channel in YouTube. Okay. Okay? Yeah. You subscribe because I finish you subscribe. Yeah. Sudah. Finish kan? Okay. 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 Selain sama saya, sama siapa lagi kamu pengen? Yuna, of course, Yuna. Siapa? Yuna. 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 Tetap Yuna, Yuna ya. Yuna. Okay. Mudah-mudahan kamu nanti bisa berkolaborasi dengan Yuna. Dan juga bisa berkolaborasi dengan saya. Amin. Okay. Tepuk tangan. Silakan Pak Ketut. Terima kasih Pak Made. Pak Made. Isyana sendiri baru merilis single katanya ya? Single kedua. Single kedua yang kalau nggak salah yang saya lihat di video klip itu mungkin ya. Judulnya apa? Itu single pertama. Oh itu single pertama. Single kedua? Single kedua tetap dalam jiwa. Tetap dalam jiwa. Yeah. Lagunya Indonesia. Indonesia. Oh. Yang aku lihat di itu ya single pertama ya itu. Itu single pertama. Itu bahasa Inggris kan? Oh, pantesan ngelamun salah. Itu single pertama bahasa Inggris. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua keluar ini. Keluar tahun lalu akhir. Huh? Ya, yang tahun ke sekarang. Sekarang? Tetap dalam jiwa baru keluar. Tetap dalam sebulan. Jiwa. Oh, baru sebulan ya? Kayaknya ya. Oh, oke oke oke. Di YouTube sudah ada ya? Belum. Oh, belum? Di iTunes. Di iTunes-nya udah ada ya. Oh, tinggal di YouTube-nya yang belum ya. Iya. Oke. Okay. I have one question for all. Apa saja yang ingin kamu raih di tahun 2050? Yeah. Yeah. Goals. Where's your goals? Nak rilis 3 single. Rilis 3 single. Oke. Okay. Itu. Nggak ada lagi? Main film lagi? Kalau boleh. Kalau boleh. Kalau ada? Oke. Okay. Tetap dia mau main film ya. Oke, nanti tunggu 2016 ya. Oke. Okay. Karena saya 2016, nanti saya akan bermain film bersama PMS-PMS Malaysia. Ya, yeah. Johan, you know? Ya, ya, ya. Ya, like that. Ah, oke, okay. Tepuk tangan buat dia. Yes. Oke. Okay. Kalau kamu apa ini? Rilis album sih insya Allah tahun ini. Rilis album tahun ini. Mudah-mudahan album mereka, single mereka laku di pasaran ya. Laku di pasaran ledak. Ya, dan single saya juga laku ya Andre ya. Amin, amin. Ya. Single kamu juga laku. Amin. Pokoknya mah semuanya laku. Laku. Mereka di sini juga dagangan dan yang lain-lain bisnisnya laku semua. Amin. Alhamdulillah. Kita harus saling mendoakan lah ya. Ya, betul okay. Sekali. Eh, Mami udah balik lagi. Mudah-mudahan Mami juga laku ya. Ah, lagi sedih ya? Lagi senang. Oh, senang. Kan mau untuk persiapan untuk apa? Itu loh. Hmm? Bedah buku itu, teman-teman Mami udah pada siap. Dul, ngapain Dul? Dul, ini apa nih? Dul, ini apa ini? Dul. Hei, hei, hei. Dul, hei. Kamu dari mana? Hey, sini. Nih, kameranya di sono. Kamu dari mana kamu? Saya wartawan. Oh, wartawan. Bukannya kamu yang suka nulis skrip? Benar. Wartawan. Ini yang suka nulis skrip nih. Katanya gitu. Nah, katanya gitu. Ya, kamu wartawan. Oh, ini wartawan, wartawannya. Buat ini sama ini juga. Iya, ini kayak hobi masak ya mukanya ya. Iya, iya. Tolong lagi Pak ke depan biar ya. Maju ya. Mirip orang anaknya. Jadi gimana? Udah siap-siap nih, Lek. Gimana? Udah siap. Mang Saswi sudah siap semuanya. Jadi tinggal ditunggu, nanti ditanya-tanya sama wartawan, dipotret-potret sama tukang foto ya. Mami udah gak sabar, kan biar Isyana semua pada ikutan bisa ada acara nyanyi juga kan, Lek. Okay. Masih seru acaranya okay. Ya. Oke, okay. Kita panggil dulu Mang Saswi ya. Yeah. Mang Saswi, Sasongko. Oke, okay, sudah siap semuanya. Kalem, 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 kalem. Ya, nanaunan sih, emang atuh deh. Hah? Apa? Buat acara, Lek. Acara apa? Bedah buku. Bedah buku. Bedah buku? Maksudnya? Udah wartawan, udah semua. Pakai dipoto lagi. Siap, siap. Ini gimana sih ngeliput media? Don't judge a book from the cover. Don, brot, 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 Dina Pager. Cutter, Lek.
Mulai dari kapan mas kira-kira? Dari awalnya kira-kira apa dulu? Dari tadi nih saya baru mau. Beneran nih motongnya? Nah, lihat ketebalan deh. Kalau ketebalan dulu ya. Ya kalau bedah buku itu harus melihat ketebalannya. Oke oke, nggak usah lanjutkan. Tidak masalah. Oke. Okay. Ambil obeng pertama, yang 15 cm. Oke. Jadi ini yang disebut dengan bedah buku. Bedah buku. Oke, okay, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Lanjutkan, lanjutkan. Lebih cepat, lebih baik. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya ini cutter. Gunting. Oke, oke. Perban. Perban. Oke, oke, oke. Mau lihat bedah buku? Ayo sini, ayo. Sini. Nah, nih, cara bedah buku yang baik tuh yang begini. Nih, ini. Bisa saya mau. Oke, nggak masalah. Minta halaman berapa aja? Minta halaman berapa aja? Tinggal nanti dibetah. Dibedah. Bedah. Diganjel. Oke. Okay. Jadi okay, nanti tahu kita di mana penyakitnya. Saya baru tahu loh, Mang. Jadi yang disebut dengan bedah buku itu seperti ini. Seperti ini, Mang ya. Oke, nggak masalah. Halaman per halaman. Iya, iya, iya. Terusin aja, terusin. Foto-foto terus, Mas. Ya, ya. Bagus ini. Bagus ya. Saya baru tahu bedah buku kayak seperti ini. Oke. Okay. Kira-kira mau halaman berapa, Le? Terserah Mamang aja. Ini Mamang ada kesalahan. Paham enggak? Mamang paham enggak masalah bedah buku? Emang gimana? Bedah buku tuh dibedah, baca, terus di, ada orang-orang diskusi nih, bareng. Menurut kalian gimana nih intisarinya nih? Masalahnya, misalkan konsepnya bagus apa enggak? Itu yang disebut dengan bedah buku. Oke. Okay. Ini mah harusnya Mamang jatuh dulu, sobek dulu kepala baru dibedah, dijahit. Paham? Paham. Paham, ya. Modalnya berapa tadi? Sekitar 12 juta. 12 juta. 12 juta ya. Ini berapa habisnya? Ini 7.500. 7.500. Ini semuanya berapa juta? Ini sekitar 5 juta. 5 juta. Berarti lebihnya? Lebihnya 7,5. 7 juta setengah. Bagus, terima kasih Mama. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Elizabeth. Terima kasih Luciana, terima kasih. Terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, oke. Okay. Terima kasih juga buat semua yang sudah menyaksikan talk show. Ya. Inilah akhir dari cerita. Betul. Episode kita kali ini. Dan kita baru tahu ternyata membedah buku itu seperti ini. Seperti ya. Ini ya. Okay. Jangan diikuti di rumah ya. Iya. Ya, Don't try this at home. Yes. Oke. Okay. Okay. Yang harus di at home adalah nonton ini talk show setiap hari ya. Ya betul. Jam berapa? 7:30 malam dan juga ada Sabtu Minggu jam Comedy Night Live. Senin sampai Jumat jam 7:30 malam. Iya, Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Senin sampai Jumat jam 7 malam. Setiap hari. Setiap hari sekarang. Oke, okay, berarti setiap hari sekarang jam 7:30. Benar ya? Lu tanggung jawab lu. Oke. Okay. Ntar ubah lagi. Oke, okay, pokoknya tontonlah ya. Tontonlah ini tosok setiap hari tapi ya. Tapi jangan lupa ada acara yang paling ngehit banget. Pagi-pagi. Dan juga tentu saja ada wayang-wayang yang lucu yang akan menemani Anda. Bukan sekedar wayang jam 2:30 sore ya. Oke, ada juga Comedy Night Live. Jam 10 malam. Hanya di setiap Sabtu dan Minggu. Oke, dan ternyata ini talk show Senin sampai Jumat jam 19. Jam 19 Sabtu ya. Sabtu Minggu jam 7:30 malam. Oke, gara-gara bedah buku kita jadi dibedah semuanya. Yang jelas terima kasih buat semuanya. Kita akan berjumpa lagi tentunya di Ini Talk Show.